Kurang dari setahun masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, rezim pemerintahnya lagi-lagi direcoki oleh persoalan klasik terkait kenaikan harga bahan-bahan pokok. Ironisnya, pengalaman bertahun-tahun terkait kenaikan harga bahan pokok di setiap event hari besar keagamaan tidak pernah berhasil untuk diantisipasi. Akibatnya, persoalan kenaikan harga selalu menjadi persoalan tahunan. Dan tragisnya, pemerintah selalu menggampangkan persoalan dengan jawaban bahwa kenaikan harga sebagai hal kewajaran. Ayam itu biasanya polanya itu setelah lebaran justru turun drastis. Ya, turun drastis, dan pada dasarnya kalau ayam stok cukup, ya cukup melimpah lah di Indonesia. Jadi insya Allah kalau ayam masih bisa terjaga lah harganya. Tapi kalau memang ini yang agak saya masih sesalkan kok, daging sapi ya masih dalam posisi yang masih tinggi. Dari pantauan redaksi, kenaikan harga ayam potong dan daging sapi sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Namun sikap lamban pemerintah selalu berkelit dengan dalih bahwa harga akan segera turun. Ayam turun sedikit, ke minggu lalu naik, tapi minggu ini turun sedikit. Daging sapi masih stabil, ya. Mau kemana lagi? Kiri, kanan? Oke, tapi pada umumnya justru menurun. Ya, bahkan tadi Gubernur Bank Indonesia melaporkan untuk minggu 1 dan minggu 2, ini ada kecenderungan penurunan CPI Index atau deflasi. Dua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini tidak juga memberikan solusi efektif terkait bagaimana seharusnya menekan kenaikan harga kebutuhan pokok agar tidak terus naik. Sementara fakta di pasar tradisional, harga ayam potong terus merangkak naik. Di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga di atas Rp45 hingga Rp50.000 dari harga normal Rp32.000 per ekor. Dari kalangan pedagang mengaku terpaksa menaikkan harga dengan alasan harga pasokan yang sudah terlanjur naik. Rata-rata kenaikan ayam mencapai Rp10 hingga Rp15.000 per ekor dari harga normal. Naiknya hampir Rp10.000 satu ekor. Iya. Dari yang mulai udah 2 pekan ini. Kurang tahu soalnya, mungkin pemasukan kurang gitu. Selain harga daging ayam, beberapa harga kebutuhan pokok juga ikut merangkak naik. Harga daging sapi kini berada di angka Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Telur ayam kampung Rp17.000 naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp15.000 per kilogramnya.